Joko Baroto, Mandor Bihut Senior. Ada pendekar dari Kendawangan lah, dulu kan ceritanya kan ngayo kan cari kepala tuh. Enak tidur ya. Dalam enak memuat enak. Sejuk. Wah. Bang desa ini dulu. Lah iya yang waktu. Aku ya apa tuh bang desa ya. Oh, abis cantik. Pernah masuk di Bekinci titik dulu. Pernah. Aku suruh nanam tanah kosong. Kamu nama Pak deh? Pak Gudap. Pak Gudap. Ini Pak Anton, Eri. Ya, Eri. Hari saya. Ini bawa bu motor deh. Wah, sati. Wah, sati kan. Tak kena habis-habisnya. Berapa jam tu ni? Hah? Berapa jam? Tiga sejam. Berhenti. Nak jauh lah, 2 jam lah. Ketemu Mando Senior jo. Mando Senior. Dah eh? Dah. Musuh MPS baru tu. Oh. Temu ya hari ini. Sombong tadi ni deh. Tak nanggung lah. Kalau kat Elam, buat kenal. Gimana bos, tadi jalannya itu? Jalan lampu ya? Tapi di awal itu udah oke lah ya. Oke, ngegas terus, ngeskul. Istilahnya untuk pemancing di malamnya oke lah. Aman ke dalam ini, atapnya mungkin lebih tinggi gunung itu ya. Besok kita gitu. Terai ya dong. Pantes Pak Sudi itu berkalut kemarin, buntut ya dia. Ala lampu, opanya. Ah lampu dah. Tidak ada kuah. Kabar ke dia tu. Lagi, tengok lagi. Kita kantip dah tu nampak. Jalan. Lebih mewah. Ya saya tidak pergi. Eh biasa. Berapa jauh bang sini? Sekitar 2 jam malah paling lama untuk kampungnya itu kan? Iya pasti ini kan gak nyampe ya. Ya sih saya tinggal sini sekolahnya ditambahin. Dia pun sama kosan dia? Ini di atas ya. Ini dibunyikan nyaman nih musik apik ini. Allah. Siapa ini? Hah? Masih suai? Tidak ada. Kosong. Ya, ini gantian bunyikan mano. Apik ya. Iya. Ini lo. Nah. Oh, tak kan, menangkap
Ya. Sampai deh, Bang. Itu dia doang. Tahunya kenapa ya? Aduh. Kenapa ya ini, Bang? Enggak mau balik, Mas. Kan. Ini seluruh. Ini masak ini. Ini ada itu. Atas ini. Ayo. Ini kita dia bisa, Bang. Ya, makan lah. Makan lah, kalau begitu. Makan udah bang, kami duduk. Hah? Emang ini jenis kutanan ya. Minta satu mes malam ini. Jalan-jalan sana bawa deh. Nah. Lama enggak jalan sini kan. Nah. Ketemu Leo. Nah. Pak Ade mau nembak, ajak aku nembak ikan ni. Cuma dia belum sempat. Belum sempat apa? Belum sempat nak. Turun nak pergi hujan kemarin deh. Jadi aku tu nunggu Leo. Oh, Leo ini dah meninggal ya. Siapa lagi di taman dia meninggal? Kamannya si pantu bola pas tiga tu siapa nong posannya pola tinggal tadi tinggal ini kau tahan lama kamen tidak curhat sama drone ni yang musak ni cerita pembalap ni mana ada Google pakai anu ini nama ketiadaan nama tu. Atas gak lama, masih ke kemari. Oh, kamu gak habisnya menonton. Ini kepala. Pokoknya aman, tanya asam dulu, berarti gak nginap. Kok mana siapa? Masih ada lo, ante nih. Aman, gak banyak dulu, kan gak kerja nih. Ayo. Iya ya. Kalau gua ini mau bisik sama gua ada dua. Gak tahu apa jenun. Ya. Dapat ke? Masih no. Ini dia motornya.
asri lor. Tenang pemikiran. Suara hutan, burung, lempiau. Hilang sejenak stres. PT Sukajaya Makmur Pembinaan Hutan Bunga dan Penelitian Kem Gunung Bunga Kabupaten Ketapang. Tenang, suara kelebihan itu. Ada seko ya, dapat dibawa balik ya. Kemarin ada orang jual, Mas. Jual? 500. Ih, udah pintar. Namanya Soko Jarwo. Itu sih kartun. Enggak. Iya, Soko Jarwo kan kartun, Pak. Iya, tak dinamakan Soko Jarwo. Jadi, pas tuannya itu beli motor, turun. Waduh. Disengoknya ada jamu macet. Tapi udah laku kali, Pak. Enggak tahu harganya. Gimana, Bos? Minyak tiduknya. Sedang, enak momongan enak. Sejuk. Saking kena korok tuh kawan tuh dapat tidur. Habis itu. Itu tinggal. Ya ini juga kecapean. Wah, soal kebio, kelempio. Aman dengan soal kebio ini, lapangan ada soal moto yang original suara kelempio itu. Nah ini dia tuh. Oh itu. Di jongkian oh ya, pakai kawat. Pakai kawat dulu. Wah, oh, dekat mah. Ini. Aman sih jadi. Hah? Posisi ini ada sentangan ya. Jauh ya. Dekat mah. Tinggi. Sama itu saya tak carikan ya. Nah ini yang posisi yang di sini ya. Ini tak aduh yang dulu carikan kawat tak masuk kali badan kawasan bah. Apa yang jatuh baut baut bu, tapi khusus bautnya dekat mah tinggi dekat mah dia. Jauh ya?
masuk dulu deh. Hah? Nah, tunggu. Ini asyik ntar nih. Udah masuk, Ji. Ya Allah, mau di dari atas bro. Heh, luar biasa. Ini penting ngasih maksimal hasilnya. Hah? Ngasih maksimal. Temannya? Tunggu. Berapa deh? Tunggu. Teman jatuh ini. Nah, untuk anggih ya, nyesuaikan. Sini. Sini. Ah, ini apa? Boleh. Ini apa? Apa? Jom lah, dia curuk kayaknya. Oke. Udah telanjang ngomong dekat mah, gede. Kok gak mau kan? Eh, coba. Pak De Joko Baroto. Mandor Bihut Senior. Nanti aku turut Pak De. Saya butuh Pak De. Ya, motor tuh. Apanya? Tuh. Motor yang lama dulu tadi. Jalan kantoran ngopi dulu, baik lagi. Judul sih ngopi, tapi ini minum teh. Eh, kalau nyalang juga nih. Di sini tuh RT 6. Maaf. RT 6 Kayung Tua. Kayung. Yeah. Kalau dipanggil Kayung tuh tahu enggak Pak De apa anunya Pak De? Disebut Desa Kayung tuh sejarahnya Pak De. Wah, itu enggak tahu maksudnya. Tapi mungkin tahu ada. Kayung Tua, Kayung Utara, Tajuk Kayung. Ya itu kan ngalukan sungai itu, Sungai Kayung tuh. Sungai Kayung mana Pak De? Ini Sungai Tanjung Asam deh. Tanjung Asam Kayung Asam. Dulu tuh ceritanya itu terkenal Kayung itu kan? Ya, misal tanah Kayung. Ya, itu kan ceritanya. Ini katanya ceritanya. Ada pendekar dari Kendawangan kan, dulu kan ceritanya kan ngayo kan cari kepala tuh. Pendekar. Tapi kalah sama Pak Bangkung sini, pendekar sini. Nah, jadi kan dinamakan Kayung tuh. Tenar lah Kayung tuh. Pendekar saat namanya Pak Kayung. Pangkung. Ya. Di sungai ini Sungai Kayung. Orang mana pihak Kayung kan gitu. Jadi dari pendekar Kendawang sana tuh kalah. Nah, terus jadi tenar sini tuh. Kayung kan gitu. Dan manggil-manggil ketenaran anu make tenak ketenaran orang pendekar tadi yang ngalahkan dari anak itu kan. Gimana Kayung enggak? Ah, jadi kan orang itu orang Kayung ilmunya banyak kan gitu. Siap. Biar mana biar mulai bahu kan. Nah, pala biar mulai bahu tuh. Nah, yang pala sebagian mulia baru. Pala baru 3 orang. Macamnya 6 kali ya Pak De. Biar mana biar Kayung. Ya Kayung itu kan sampai Ketapang kan ya Kayung. Kayung Utara. Nah, terus Pak Sindur di kenal lo Pak Sindur dulu. Abangnya itu wakil bupati Ketapang. Siapa Pak De? Pak Semprong. Awal tahun berapa itu ya? Udah tahun dulu saya pun awal 90-an. Sempong tuh Pak De. Kayak kecil itu di rumah dia. Pak Sempong tuh. Pak Semprong tuh. Kan adik kok cenek anak kemarin tenang tuh. Ajak cenek tuh. Anaknya? Adik kok cenek kemarin jauh-jauh itu.
anak Pak. Saya ditinggal saya masih umur berapa tahun ya? Masih kecil saya. Enggak dekat sama keluarga itu tuh. Kembar. 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 Kataku gini-gini ini desa ini jebolkan pakai bupati. Pokoknya kalau ke Pekinji sama pihak itu enggak kelaparan malah. Ada anunya Pak Darmaca itu kan. Trip ke pedalaman daerah Kalbar. Desa Pekinji. Pernah masuk di Pekinji titik dulu. Oh, pernah. Pernah aku suruh nanam tanah kosong. Kereta karet. Ke karet. Tapi di luar aja, di luar nanti. Tapi tanamnya ada. Opel ponakannya domba. Anu Ariane. Endang tuh cewek. Iya cewek. Cewek. Mati dia, mati. Udah kawin lah ya. Udah. Anak dua. Ya sama anak Termancah. Ya alhamdulillah anu penerak kayak India tema kayak hidungnya tuh. Cantik. Ya memang kalau di kampung itu rata-rata lah kulitnya putih-putih karena pengaruh air makanya. Nah, iya. Lah ku bilang teh. Air. Teh air. Orang sini dia anu malah putih-putih ku bilang teh. Air. Kalau gitu nih air dia. Nah, kayak kembar kaporit. Kayak anak lu tuh Bang. Saya Mas kalau itu Bang Didi. Katanya kalau setiap anu kan ada pertemuan anak-anak Dayak kan. Yeah. Jadi ya anak saya kan lahiran sini jadi kan termasuk. Iya, macam anak Dayak. Ma asli Dayak putih-putih mati aku paling hitam rasanya. Wah, banyak belanjanya Aldi. Banyak belanja ya. Ini apa, Di? Ini kentang-kentang. Iya. Ah. Bensinnya? Ya Allah, ini apa beli mie, beli anu teh? Kok sarapan dulu tuh? Sarapan dulu sekalian. Ya, tadi aku di rumah. Iya, ini loh sarapan sekalian. Makan lo. Ada lauk kan di rumah. Masak. Oh. Kan untuk makan kok tau gak anu? Sini kok masih beli. Lah kok malah beli kayak gini kan. Kalau mau makan mie mentah katanya. Mie ada. Kan stop kan. Stop. Dia mobil ini memang tidak bisa lewat sini ya, Pak ya? Di lupi di sini. Satu-satunya tinggal ini minta kalau ada mobil lewat, nah apa dibuat di dalam mobil aja. Berarti orang Pekinji pun tidak ada boleh punya mobil? Tidak. Boleh, tapi harus ditaruh di tanah masamnya. Oh. Kan mereka dijadikan anak mas, kan dikasih masih motor ada mas. Jadi kan bina desa pastinya. Mereka kan di sekolah kan dulu. Fasilitas di sekolah kan supaya pintar semua. Untuk jaga hutan nih, Pak. Iya. Sebenarnya kita kan baru tidak membawa hutan. Maka kalau orang luar semua yang menguasai hutan, mereka enggak. Berarti kepala desanya pun pakai motor, berarti? Motor. Tapi dia tinggal mama. Dia telepon. Kan ada mobil untuk khusus mereka. Dia tak mau. Dia telepon. Truk satu. Bangunan. Jadi yang buat aturan itu siapa ya, Pak? Pemerintah setempat. Oh. Kita demo dia bisa tuh. Berarti hitungannya istilahnya ini harusnya masih asli lah ya. Iya, kata-kata kan kerja sama, bukan cuma pemerintah, jadi masyarakat semua kerja sama. Mereka kan juga dana. Seperti kita kan bukan orang perusahaan, jadi kalau perusahaan sama, kita bisa menegur mereka. Atau oleh aturan, besok mah semua. Kita kan tak digaji dari perusahaan, tak digaji. Nah, kita ini ibaratnya kalau orang di atas itu kayak KPK, kalau mereka salah. Ah, independen lah istilahnya. Karena kalau istilahnya ada. Kalau macam beliau ini kan orang perusahaan. Kami dulu 21 orang. Apa namanya Pak? Panwil. Oh Panwil. Pengamanan wilayah. Istilahnya berarti mitra perusahaan lah ya. Iya mitra. Kita bekerja sama dengan UB dunia, jadi kita tuh lindung itu
setua-setua ini jadi-jadiin kayu kayak madu, kayak cetawang. Itu enggak ada. Ya. Oke, okay, ada yang tinggal SJM yang masih itu. Itu mantan kami. Yang lain. Hati-hati. 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 Siapa nama Pak Gudam? Pak Gudam. Iya. Ini Pak Anton, Heri. Markus. Ya, Heri. Ya, Adi. Oke. Mari Pak ya. Ini lupa ya. Itu lupa Bapak siapa nama ini. Saya tahu Pak. Oh. Apa mau mendarah?